Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, rezeki dilancarkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 Desember 2021. Ada salah satu dari pertanyaan sahabat-sahabat kita ini, "Bang, apakah lebih baik pulang tahun ini atau tahun depan?" Sebenarnya pertanyaan ini agak dilema ya. Kenapa dilema? Karena yang bertanya ini siapa? Kalau seandainya visanya masih hidup, permitnya masih hidup, ya tidak masalah pulang tahun depan. Tapi bagi kita yang permitnya mati, visanya mati, nah itu kalau pulang tahun depan aturannya akan berubah lagi. Kita tidak tahu bagaimana aturan tahun depan berjalannya, apakah masih sama seperti tahun ini atau berbeda. Tapi yang pastinya untuk saat ini adalah bagi permitnya mati, visanya mati pada tahun ini 2021 dengan tahun lepas tahun 2020 itu masih bisa pulang sekarang. Dan itu adalah bebas kompon. Bagi yang permitnya mati atau visanya mati tahun ini 2021 dengan tahun 2020 itu masih bisa pulang sekarang dan itu bebas kompon. Dibandingkan nanti yang permitnya mati, visanya mati 2 tahun ini 2021-2020, kalau kita pulang tahun depan aturnya mungkin akan berubah lagi. Mungkin kita yang seharusnya kita mungkin bebas kompon, tapi tahun depan kita akan masuk dalam kategori yang kena denda sampai 3.100. Jadi seandainya kita mau pulang tahun ini bagi yang permit mati ini atau yang visa mati apalagi yang pelancong itu lebih baik pulang sekarang tahun ini bulan ini. Ya bulan ini kan dah akhir tahun kan. Jadi saran saya kalau kita masuk dalam kategori permitnya mati 2 tahun ini visanya mati atau pelancong yang masuk tahun 2020 itu kalau mau pulang sekarang masih bebas kompon. Nah, tapi kalau tahun depan itu kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari kisah rekalibrasi ini. Kalau seandainya ditamatkan tahun ini, ya tahun depan kita akan menjadi masalah. Ya kalau ada tahun depan operasi besar-besaran, ya kita akan kena karena permit mati, visa mati, apalagi seorang pelancong. Nah, jadi kalau saran saya pulanglah sekarang tahun ini bulan ini. Kesempatan kita tinggal lebih kurang 2 minggu lebih ke depan ini. Jadi belilah tiket dari sekarang. Apakah tiket ferry? Tiket ferry ini pun dah susah dicari. Tinggallah lagi tiket pesawat. Dan nanti kalau kita sudah dapatkan tiket pesawat ini, tes PCR seperti biasa sediakan 3 hari sebelum keberangkatan atau 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, nanti setelah tes PCR, kalau kita belum divaksin tidak masalah. Nanti kita setibanya di Indonesia, kita akan divaksin dos pertama di tempat karantina. Dan bagi kita yang telah lengkap vaksinnya, tetap tes PCR. Karena ada yang bagi tahu, "Bang, saya sudah 2 dos. Saya sudah 3 dos booster malah. Apakah saya tidak perlu tes PCR?" Ya, perlu. Karena tes PCR ini adalah salah satu syarat wajib untuk sebelum terbang. Jadi, apakah kita sudah vaksin ke belum? Wajib juga tes PCR. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Poinnya adalah sebaiknya pulang sekarang, pulang bulan ini, pulang tahun ini. Jadi itu saja. Terima kasih. Jangan lupa share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.